masih di Pendopo Pengayoman Temanggung, masih menunggu kehadiran Bapak Menteri di sini. Dan nanti kita akan melanjutkan setelah Bapak Menteri hadir di sini. Atas nama masyarakat Kabupaten Temanggung menyampaikan selamat atas pelantikan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD sebagai Menteri Desa. Sebagai Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI dan juga mengucapkan selamat datang di Kabupaten Temanggung. Sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Temanggung, Bapak Muhammad Al-Khadik. Nah, kesuksesan pembangunan di desa secara akumulasi akan berdampak pada kesuksesan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Allahumma. Insyaallah ya minimal dua lah nanti kita turuti usulnya Bapak Akbari tadi. Jadi mohon dicatat ya. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, kepada Kepala Desa, kepada Bum Desa, kepada mitra-mitra kerja yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar lebih banyak lagi dalam upaya meningkatkan ikhtiar-ikhtiar maksimal dalam upaya mensejahterakan masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita sehingga menjadikan kita dapat keberkahan dalam hidup. Allahumma amin. Demikian, kurang lebih mohon maaf, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan BUMN stop. Bum Desa bersama Sinduru Arta Dwipa, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, dengan resmi saya nyatakan dibuka.